Yuk. Kopi kelotok ke kanan. Ya ini Nyabang, kita ambil jalur kiri. Ini belok kiri. Nah, kita kalau dari Jalan Kalirang dari sana. Biasanya kalau ke Warung Ijo di sana. Nah, ini kita belok ke utara sana. Ya, ke utara, gas tipis-tipis, alon-alon. Nyantai. Halo, assalamualaikum. Jadi pagi ini kita jadwalnya mau ke Kalirang, tapi kita lewat jalur tengah. Jadi buat teman-teman yang biasanya baru ke Kalirang itu kan masih berat ke Kalirang itu, ya lumayan lah. Karena belum biasa kan, apalagi baru awalan. Nah, kalau lewat jalur tengah ini, kita jalannya kan nggak begitu ramai dan bisa berhenti di tengah-tengah dan bisa lihat sawah-sawah. Nah, ini nanti rutenya saya pandu dari Pakem. Ini kan belok ke utara, nah ini naik ke atas. Sekarang nunggu teman dulu, yuk. Ini ada Kampung Labasan. Jadi ini adalah sebelah timurnya Warung Ijo Pakem atau baratnya Pospit. Kita ke utara ya. Nah, ini lewat sini tuh segar. Ambil terapi oksigen. Belok kiri. Wah, itu Bang HP udah nungguin di depan. Belok, sekon dhuwur, Bang. Ini belok kiri. Nah, ini di sini kan datar, bisa istirahat. Bisa nyantai-nyantai dulu. Betul, Bang. Ini jalurnya Bang HP ini. Jadi saya dokumentasikan biar teman-teman bisa jajal dan nggak nyasar. Baru gue ngomong hilang. Baru gue ngomong dicibuk Mas Hendy. Gapura. Ini belok kanan. Ini ngalor, ikuti jalan. Dan aspal, belok kanan. Kalau pas Padang nih Merapinya kelihatan ini. Ini rutenya aman buat heli, MTB, gravel, road bike juga aman. Sawah-sawah. Nah, ini lewat ke Kalirang kalau lewat sini tuh terapi oksigen. Ada suara gemercik air juga. Gunung Merapinya ketutup abut. Nah, ini mau perempatan, belok kiri. Temu pertigaan, ambil yang kiri. Ini sungai lagi. Oh, pemandangannya ada pet lombok, guys. Panen lombok. Ah, ini belok kanan. Belok kanan. Nah, ini wis dinikmati jalur ke utaranya dulu.
Mandek sih oleh, Mas. Kita lewat sini, jalur Jalan Boyong. Oke, let's go. Bersama Mas Andika, Doni Adika, dan Mas Adri yang kemarin dari Tembagapura. Nah, ini kalau belok kanan sudah sampai Museum Gunung Merapi, Musmer. Landmark, Merapi Landmark sana. Kita lurus. Nah, itu wah Gunung Merapinya rada kebuka, Masya Allah. Masya Allah. Gas tipis-tipis ngalor bersama Mas Andika. Halo, Mas. Senyum dulu, Mas. Yuk. Geria Persada. Nah, ini ada gapura, ini masih lurus bablas ke utara. Kita ngenteni-ngenteni dulu. Nah, itu di depan mulai tanjakannya rotok lumayan. Gak tipis-tipis. Oke, Mas Adri. Rapopo. Rapopo. Oh, rapopo ya? Rapopo, Mas. Oh, rapopo blas. Blas rapopo. Rapopo. Hati-hati kalau mau berhenti, klitnya dicopot dulu. Harus cepat ini. Kurang tepat ya, Mas? Orang, nyopotnya kanan, tiba ngiri. Oh, nggak. Copot kanan, tiba ngiri. Aman ya, aman tapi? Aman, aman. Ah, itu sudah di depan. Sudah ketemu kawasan wisata Kaliurang. Retribusi masuk. Nah, ini gerbang retribusinya. Berarti kan sudah dekat. Sebentar lagi. Yuk. Nah, ini udah mau tanjakan terakhir. Ntar lagi udah sampai Kaliurang, gak kerasa. Kalau sudah menemukan apa ini namanya? Oh, Griya Persada. Nah, ini namanya hotel apa penginapan ya? Griya Persada. Jadi udah tanjakan terakhir, udah mau sampai Kaliurang. Nih, Griya Persada. Yuk, dikit lagi yuk. Wah, itu Merapinya, pucuknya sedikit kelihatan. Jadi kalau nanjak itu yang penting nyantai, jangan kesusu, jangan keburu nafsu ngejar depannya, karena kemampuan setiap orang itu masing-masing beda-beda. Jadi kalau memaksakan diri biasanya malah habis di awal. Mendingan santai tapi pasti. Misalkan tujuannya Kaliurang, yaudah jangan ngegas di awal, stabil aja dari bawah sampai atas gitu, pelan-pelan, stabil. Nanti outcome-nya tuh malah bisa lebih cepet daripada kita kesusu ngegas di awal malah di tengah jalan kemper. Yuk, betul gitu, Mas Andika? Betul. Oh gitu ya. Yuk, bismillah. Alon-alon. Yuk. Ayo dikit lagi udah sampai Kaliurang. Wah, itu lurusannya Merapi. Oke. Udah sampai. Nah, ini belok kanan, belok kanan Tugu Udang, belok kiri menuju Gua Jepang. Lurus Gua Jepang. Oh, lurus. Lurus Gua Jepang, kanan Tugu Udang. Sip. Mantap Jaya. Pelan, santai. Aman, ini udah Kaliurang, Mas. Aman. Oh, Gua Jepang. Oh, kita bugin. Oh, ya. Jadi abis ini kita ke Bukin dulu ya.
Oke, begin. Oh iya. Aman ya Mas Adri? Aman. Aman. Nah, ini jam 6.53. Ini masih sejam, belum jam 7. Sudah sampai Kaliurang. Biasanya kalau lebih pagi itu biasanya kadang jam 6 dan setengah 7 sudah sampai Kaliurang. Mari kita menuju Bukit. Nah, itu di depan tuh kurang. Cuman karena silau banget jadi ora pati oke tok. Awas-awas mobil, Bro. Ini Bukit. Alhamdulillah kita sudah sampai Bukit. Baru Bukit. Kita ngetek-ngetek dulu sih. Teh. Teh panas tiga nih, Bu. Dengannya anget-anget. Di Bolpanyol Rapopo Mas biasa terjadi besar kali salah ini jalan kiri aku jalan kanan ini kiri alam ini alam ini bos posnya nyawa sampai begini. Mas ya pagi-pagi seger sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, tunggu udah. Mari kita pulang. Assalamualaikum.